Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Sudiantoko. Dalam kesempatan kali ini saya ingin kasih tutorial yang kedua untuk mengemudi elap ya. Yang pertama seperti biasa, kita injak kopling, kopling penuh ya. Setelah itu kita masukkan gigi satu, kiri, depan, seperti mobil biasa. Sen kanan, jalan. Pelan-pelan dilepaskan. Ya, ini dia. Oke, kita jalan. Jalannya agak rusak. Kopling gigi 2. Lepaskan pelan-pelan. Oke. Saya pelan-pelan karena ini jalannya agak berjalan supaya kameranya tidak jatuh. Ini mau belok, belok kanan. Karena sudah gigi 2, nggak perlu saya kurangi lagi. Ya, tinggal kita rem saja, sama di kopling, kopling pelan-pelan di rem. Lihat kanan kiri, aman. Langsung, kita lepaskan pelan-pelan koplingnya sambil digas. Lepaskan sambil digas ya guys. Kopling pindah gigi 3. Kita gunakan elap yang short ini. Elap pendek isi 14-15. Pelan-pelan saja. Kita belok kiri ya, kita sen belok kiri, gas dikurangi, sambil kita rem sedikit, kita rem, ada motor, kopling, pindah gigi 2, nah, kita gas pelan-pelan sambil dilepas koplingnya, jalan, gigi 3 kopling, gigi 3, usahakan markanya pas dilihat dari spion ini. Jangan kalau di marka nanti memakan jalan temannya. Walaupun ini sempit sekali, yang penting minimal gak makan marka lah. Kita rem, agak menikung sedikit. Kita pindah gigi 3 saja. Kita rem, kita kopling, gas, ambil lepas kopling pelan-pelan. Sambil digas. Ini kaki saya yang kanan ini bagian gas ini. Gas sama rem. Nah, kita rem ini. Kaki kiri bagian kopling. Kita rem sambil di kopling, kita kurangi gigi 3.
kita lepas kopling sambil digas. Pindah ke jembat lagi, kopling, pindah ke jembat, lepas pelan-pelan sambil digas. Depan ini belok kanan perempatan ini. Kita kurangi gasnya. Kita rem. Tarik pelan-pelan, kita kopling. Pindah gigi 2 saja. Ya, perempatan ini. Kita lepas sambil kita gas pelan-pelan. Kopling, pindah gigi 3. Kita lepas pelan sambil digas. Ketika melepas kopling, itu sambil kita gas sedikit-sedikit ya. Melepasnya kopling sedikit-sedikit, ngegasnya juga sedikit-sedikit. Kita seimbangkan.
sudah enak itu. Kalau menghindari halangan harus kita, jangan lupa kita kasih lampu sen ya guys, untuk menghindari rintangan-rintangan. Karena kasihan yang belakang. Supaya enggak kaget yang belakang, kalau mau yang belakang mau nyalip supaya enggak kaget. Kita kasih indikator. Kopling tidak gigi dua saja ya, tak bedanya gigi dua. Kopling gigi tiga sambil digas. Kopling gigi empat. Di belakang saya dibuntuti Civic Turbo mau nyalip nggak bisa, padahal sudah saya kasih tempat luas. Oke, kita belok kanan, ini perempatan, kita rem dulu, setelah rem kita kopling, pindah gigi dua ya, dan gigi dua pelan-pelan lihat belakang. Oke, gas sambil dilepas koplingnya, pindah gigi tiga. Ya. Setelah dipindah gigi, gas sama dilepaskan pelan-pelan. Oke, pindah gigi 4. Kopling dulu, penuh. Pindah gigi 4. Lepas pelan-pelan sambil digas. Nah, itu pokoknya caranya seperti itu. Perbedaan apa itu di dalam perbedaan gigi seperti itulah kurang lebih, baik mobil solar maupun non solar. Cuma bedanya kalau solar itu lebih, kita lebih apa ya, lebih tidak respon gitu, lebih apa ya, agak berat gitu ya, kurang respon lah, sehingga tidak nyolot-nyolot gitu. Dan yang baik solar yang minimal gigi 2, tidak gigi 1. Gigi 1 jarang dipakai, kecuali tanjakan yang parah, suram. Oh, ini ada sepeda. Tapi sudah gigi 3 saja. Ini mbah-mbah ya ini. Ada mbah-mbah di sini. Salib aja guys.
salib, kita send dulu. Oke, kita salib bahannya ini. Belakang, jangan sampai nyantol guys, pelan-pelan, jangan sampai nyantol. Oh ini shot saja ya, nggak terlalu nyantol, nggak masalah. Maksudnya nggak terlalu diperhatikan, nggak apa-apa. Kalau long itu sangat sangat rawan nyantol. Kalau yang shot ini ya lumayan lah. Lurus kita lampu hazard ya, kita pakai lampu hazard lurus. Plank. Kita sampai guys, kita parkir. Kopling sama direm, pindah gigi dua saja. Mampu sekali. Nah, sini aja guys. Oke, kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.